Sekolah Menengah Atas Negeri Batu Jajar yang berdiri tanggal 28 Mei tahun 2001 beralamat di Jalan Raya Selacau Kecamatan Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat saat ini dipimpin seorang kepala sekolah Haji Moh Samsul Arifin SPD-MPD dengan visi dan misi relevan membina SMA N1 Batu Jajar menjadi pemenang Winner Generation. Perlu diketahui bahwa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batu Jajar menjadi sekolah unggul dalam bidang IT dan pernah juga menjadi sekolah terbaik tingkat Provinsi Jawa Barat. Terkait dengan pembelajaran berbasis online, alhamdulillah berjalan lancar. Hal itu dikarena sarana-prasarana yang lengkap dan memadai yang ada di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batu Jajar. Hal itu disampaikan Asep Saepul Hidayat SPDI MMPD. Wakasek SMA NI Batu Jajar Bid Kurikulum. Sekolah Negeri 1 Jajaran Batu Jajar yang berada di wilayah Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di Jalan Raya Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. SMA Negeri 1 Batu Jajar ini berdiri pada tanggal 18 Mei tahun 2001. SMA Negeri 1 Batu Jajar merupakan salah satu sekolah negeri yang berada di wilayah kantor cabang dinas wilayah 6. Apa yang menarik di SMA Negeri 1 Batu Jajar ini tentunya hampir sama dengan sekolah-sekolah negeri yang lainnya. Tetapi dengan kepemimpinan yang sekarang, tentunya SMA Negeri 1 Batu Jajar mempunyai ekspektasi yang lebih baik untuk kedepannya. Sebelumnya saya ucapkan dulu selamat kepada Ibu yang alhamdulillah sekarang sudah menjabat menjadi kepala cabang dinas di wilayah 6, Ibu Hajah Endang Susilastuti SEMMPD. Semoga dengan jabatan yang baru ini bisa lebih amanah dan membawa menjadi sebuah harapan yang sangat besar di wilayah 6 ini. Kemudian lebih banyak tentang SMA Negeri 1 Batu Jajar, kita lihat perkembangan yang alhamdulillah walaupun dengan perjalanan saat ini kami sudah banyak meluluskan lulusan di SMA Negeri 1 Batu Jajar. Terlepas dari kepemimpinan yang sekarang di bawah Bapak Haji Muhammad Samsul Arifin SPD-MPD yang mempunyai harapan besar dengan brandnya We Make You Winner. Kemudian dengan visi, misi, dan outcome-nya tentunya menjadi harapan yang besar untuk kami bisa mewujudkan visi misi tersebut menjadi sekolah yang bisa berprestasi bukan hanya di Kabupaten Bandung Barat, tetapi di Provinsi Jawa Barat dan harapannya adalah di nasional. Apa yang menariknya tentang pembelajaran di SMA Negeri 1 Batu Jajar? Tentu ini menjadi sebuah dilema. Ketika di masa pandemi COVID-19 ini, tentunya SMA Negeri 1 Batu Jajar tidak tinggal diam. Kita sudah mempunyai banyak inovasi untuk tetap memberikan pelayanan pendidikan kepada para peserta didik. Tentunya hal menjadi hal yang tidak mudah. Tatkala dengan kebijakan dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, bagaimana halnya kita tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian kita tetap menjaga bagaimana caranya pelayanan pendidikan bisa disampaikan kepada peserta didik. Alhamdulillah di SMA Negeri 1 Batu Jajar mempunyai talenta-talenta guru yang sangat luar biasa, yang kompetitif, mampu untuk mewujudkan sekolah yang berbasis digital, smart digital smart school. Kemudian juga di SMA Negeri 1 Batu Jajar juga ada rekan kami yang menjadi duta belajar di Provinsi Jawa Barat. Tentunya bisa mendeseminasikan salah satu pembelajaran berbasis online. Harapannya pembelajaran berbasis digital ini tetap kita akan memadukan kombinasi. Seandainya nanti di bulan Juli itu kita dengan kebijakan kemudian dengan memenuhi secara garis besar tentang SMA Negeri 1 Batu Jajar ini. Harapannya adalah kita menjadi sebuah lembaga yang berada di wilayah Kabupaten Bandung Barat dan juga berada di wilayah kantor cabang dinas wilayah 6. Mampu menciptakan, mampu menghasilkan outcome kita the winner generation. Terima kasih, saya Asep Saiful Hidayat, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, menyampaikan. Keluarga besar Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat mengucapkan selamat kepada Hajah Endang Susilastuti, SE,
MMPD sebagai Kepala Cabang Dinas Wilayah 6 Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur. Dari Kabupaten